Hai guys, hari ini aku mau buat brown sugar boba with fresh milk. Ini brown sugar bobanya benar-benar handmade semua. Bahan-bahannya juga gampang dan simple banget. Ngebuatnya emang agak time consuming tapi worth it banget. Tapi disclaimer dulu, aku ini bukan chef ya, jadi aku nggak tahu teknik-teknik yang benar. Kalau misalnya ada salah-salah teknik, tolong dimaafkan. Yang penting jadi dan enak guys. Sumpah ini enak banget brown sugarnya. Jadi kalau mau lihat cara membuatnya, langsung aja. Nah, ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan. Gampang banget kan? Pertama, masak dulu gula aren sama airnya sampai larut. Terus masukin setengah tepung tapiokanya. Lalu aduk terus sampai rata. Hello, I just stared and you grinned and looked right back. It felt like just one big whirlwind. Kemudian taburi permukaan dengan tepung tapioka. Nah, tapi harus tunggu adonannya agak-agak dingin ya, biar bisa dikerjain, kalau nggak ntar kepanasan tangannya. Terus diuleni aja pakai sisa setengah bagian tepung tapiokanya sampai semuanya rata dan jadi satu kesatuan. Nah, ini udah jadi nih, tinggal digiling pakai rolling pin sampai kurang lebih ketebalannya setengah senti. Nah, kalau udah tinggal dipotong supaya lebih gampang pulungnya, tinggal ambil-ambil aja. Terus pulung deh sampai habis. Kalau udah pulung, masukin tepung ya biar nggak lengket, tapi harus diayak supaya ekses tepungnya kebuang. Nah, ini dia yang udah jadi, tinggal direbus di air mendidih. Diaduk terus ya biar nggak lengket bobanya. Nah, rebusin tuh sampai ada terbentuk semacam lapisan bening di luar boba. Nah, sambil nunggu kita bisa bikin saus brown sugar ya, cuma masukin gula aren sama air. Nah, ini udah jadi nih, udah bening dan udah empuk. Kemudian masak di brown sugar sausnya sampai sausnya berkurang setengah. Nah, terus tinggal disajiin deh. It's okay, we're just a little cliche, a little cliche, but that's okay.